Hi, Dan. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brainstem, walk out into the middle of the nearest three-way intersection and skip rope with it, then continue living where you do now, then move to... Oke, lumayan juga nih si Galing 14. Intip-intip dulu. Kita setting-setting. Udah dimulai. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, salam jumpa kembali. Kali ini saya mendapati kiriman ya si Galing 14 dari wilayah Tegal. Ini kerusakannya untuk bukan diaframa. Bagus. Nah, yang rusak ini adalah di shutter speed stuck di 250. Dan untuk fokus bagus. Nanti kita akan cuci lensa juga dan juga view fendernya. Oke, teman-teman. Sebelum itu ikuti terus ke meja eksekusi. Oke, teman-teman, inilah kamera ya si Galing dengan kerusakan speed stuck di 250 untuk diaframa atau bukaan normal dan untuk fokus normal, tapi saya sudah melihat dari viewfinder bahwa untuk viewfindernya itu tidak bergerak sama sekali. Oke, nanti kita akan eksekusi. Untuk teman-teman yang suka dengan tutorial-tutorial ini, dukung terus, semoga bisa berkembang, berbagi bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya diaktifkan, agar tidak ketinggalan update-update terbaru. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk share, like, dan komen tutorial ini, semoga bermanfaat. Tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi. Check it out.
sudah. Dan ini tadi saya bongkar, ternyata di dalamnya itu ada bekas paksaan atau pemaksaan karena nyangkut. Ini ada beberapa part yang tidak pas pada posisinya. Dan sekarang saya ingin memperbaiki bagian fendernya. Ini terlihat seperti buram. Nanti saya akan cek. Dan juga untuk pengaturan atau dari putaran fokusnya tidak sesuai dengan pergerakan pada mekanisme bagian dalam ini. Dari bagian cermin-cermin di viewfinder ini, saya melihat banyak sekali rasanya bekas cleaning. Tapi di cleaningnya agak bersih, mungkin orangnya ini yang terdahulu memakai minyak goreng. Saya rasa ini bukan kamera, tapi pisang goreng. Jadi banyak sekali minyak yang terdapat di lembaran-lembaran optik atau lembaran-lembaran kaca dari viewfinder ini, serta mekanisme-mekanisme untuk pengaturan viking fokus juga banyak sekali minyak. Nanti saya coba untuk memperbaiki dari pengaturan viking fokus daripada rifle-nya ini. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam. Bibir, butang apa ini? Tuh, jumpa kawan-kawan tekan.